Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ciwi-ciwi. Hai. Hai. Hai, seru banget. Mm -mm. Hari ini kita berdua hadir ada saya Tika Darmawan dan saya ciut Raisa hmm. di Cerita Wanita. Cerita Wanita. Ada apa aja sih di Cerita Wanita? Kita akan bahas banyak hal-hal yang akan uh, mengajak kamu semua ini untuk yang benar nggak ya setuju nggak ya iya, benar tuh gitu kayaknya segala mitos mm -mm, atau cerita-cerita ya? tentang <laughs> cewek apapun itu ah? akan kita bahas di program satu ini yaitu mm -hmm. di cerita wanita cerita ya? wanita oke okay, ya. di episode kali ini Aha, kita akan ajak <laughs> cuci di rumah mm -hmm. untuk membahas tentang faedah an faedah dari skincare tuh, tuh cewek banget dong cewek banget dong jadi kayaknya siapa sih cewek mm -hmm. yang gak pakai skincare Gitu. saya di zaman dahulu oh, iya. dulu kayaknya uh, semua cowok itu masih nah, hampir ya hampir, hampir. semua cowok itu masih buta akan iya. uh, skincare benar gitu. benar Jadi, banget masih belum tahu apa hmm? gunanya iya terus. dan hmm. ini kan udah mulai orang kan udah mulai ngeh dengan skincare juga seiring dengan uh, masifnya teknologi nih ya benar. kan sosmed ya. terus hmm. apalagi ya kayak uh, uh, online online shop gitu iya, ya iya, yang semakin benar. gencar memasarkan skincare skincare ini benar-benar kalau dulu kayaknya skincare mm. itu kan agak susah dijangkau ya, yeah. jadi uh, 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 uh. memang uh, untuk ibu-ibu aja nih kayaknya mama-mama kita aja dulu uh. yang masih uh, care dengan skincare ini sendiri uh -huh. dengan merek-merek yang mungkin kayaknya si ibu-ibu banget mm. gitu nah, yang kayak gitu kayak nggak berani buat make ya, iya. cuy ini ada merkurinya nggak iya mm, bahaya gitu nggak kan. ya? iya tiba-tiba skincare yang dipakai <laughs> itu kayak tiba-tiba muka kita tuh yang putih <laughs> sendiri mm, gitu mm, kan. ini hitam cuy <laughs> 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 ya yeah. jadi memang uh, dulu itu kan kita kan suka ngelihat orang tua gitu kan yeah. mama ibu gitu mm. kan untuk kayak ini kayaknya apa ya ini kira-kira kalau dipakai uh, aman nggak ya bahkan dulu nih waktu kita masukkan kecil, oh, yeah. aku tuh uh. Uh, pernah coba pengen pakai skincare mama terus diancam gitu kayak mm. ntar cepat keriput iya cuy benar terus nggak berani Dan ya cerinya. dulu tuh kita percaya kalau pakai skincare <laughs> kita bakal cepet tua uh -uh. Dan bagaimana dengan klaim skincare saat ini? Oh yang, <laughs> yang mengatakan kalau kalau kita pakai skincare itu kita bisa awet muda. Mm, Benar ini. Mencegah penuaan dini. Oh, yang tua-tua dini <laughs> yang ada kan. Apalagi kalau zaman iya. sekarang nih, apalagi hmm. ini, uh, aku punya ponakan. Hmm. Masih kelas berapa ya? Kelas uh, 1 SMP hmm. gitu hmm. apa 6 SD gitu. Hmm. Itu tuh setelah mandi dia pakai step skincare dengan step wow. yang kan wow. pernah tuh ya yang heboh yang delapan iya, step skincare. Iya, kamu termasuk yang uh -uh. Uh, penganut uh, uh, sektor, yeah. okay. step step ya. sih sektor delapan step itu. Uh. Ya, jadi mungkin kalau cuy uh, cuci-cuci uh -huh. di rumah yang juga merupakan uh, satu sektor sama Reza ya. Uh -huh delapan sekte delapan, step, delapan skincare. step skincare nah itu yang kayaknya masih masih banyak juga yang menganut mm. sekte itu gitu. Tapi mm. sebenarnya nggak ada yang salah ya, Sa. Iya, nggak ada yang salah sih. Sebenarnya mm. kan balik ke gimana kita mempercayai step-step si skincare ini. Mm. Terus juga dengan seiring uh, makin rame nih teknologi kan, yeah. mm. terus juga informasi juga sangat mudah diserap. Yeah. Itu kan kita bisa lihat banyak nih, tapi itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, mm. kayak gini kan. Mm. Sebenarnya yang lebih uh, banyak bikin pusing adalah keuangannya. Keuangan lebih ke <laughs> E, sebenarnya ini harga skincarenya makin lama kok makin makin tidak bersahabat gitu. <laughs> ya, benar. Kok tidak menerka nerka Justru justru kita beli skincare untuk uh, anti aging, justru nah, makin tua karena mikirin harganya. Harganya. <laughs> harganya. Eh tapi kan sekarang udah banyak juga sih mm -hmm. skincare yang uh, skincare lokal mm -hmm. gitu ya, yang harganya juga lumayan ramah di kantong. Mm -hmm. gitu. Jadi kayaknya anak-anak SMP, SMA, kuliah, mahasiswa mm -hmm. ya masih mm -hmm. bisa pakai skincare gitu. Kalau sekarang gitu yang sih? Eh tapi tadi kan kita kan ngomong apa yang anak SMP SMA yeah, yeah. gitu kalau dari tika sendiri sih mm. dulu pas SMP pakai skincare enggak sih sebenarnya enggak kan? uh, enggak tapi kalau sunscreen itu termasuk pakai pakai ya wah andilitas sekali pakai tapi itu kan karena uh, uh. balik lagi dipaksa oleh orang tua oh, uh, uh, yang memang mau sering ini mama tuh uh, uh. takut kalau dulu kan ada nggak sih masa-masa yang pernah gak ngeliat anak SD itu dulu sering kayak dijilat matahari Enggak. Yang putih-putih gitu loh di pipinya. Sering dulu tuh ada. Oh, Kamu mana sih? Itu kan shimmer-shimmer gitu. Bukan. Ya? Jadi itu kayak putih-putih, itu tuh katanya dijilat matahari. Nah, karena uh, itu, uh, itu uh, jadi uh, beberapa kita tuh pakai uh, setidaknya sunscreen lah gitu. Oh gitu ya, sunscreen. Iya. Allah. Dulu tuh, tuh ada merek yang merek tit gitu ya. Uh -huh. uh, untuk perkakasnya bayi, biasanya untuk uh, skincarenya bayi. Uh -huh. Nah, dia juga ngeluarin sunscreen untuk bisa dipakai sama anak SD. Yang versi bayi ya, cuy. Iya, Oke, okay, bayi. Boleh, boleh, boleh gitu, ya. Melindungi. Kalau aku sih zaman SMP itu cuman mengenal facial wash. Oke. Okay, jadi, okay. Jadi, it's only about facial wash. Hmm. gak pernah pakai yang Sunscreen kayak gitu malah hmm. udah udah apa ya aku mulai teredukasi itu semenjak kuliah sih. Oke okay, ya gitu. oke. Okay. Ini <laughs> uh, udah dari SD SMP tuh taunya facial wash. Mending sih sebenarnya daripada saya tuh yang pakai Tika tuh yang pakai sunscreen hmm. tapi cuci muka ya pakai air biasa aja iya oh gitu ya <laughs> oh, iya. jadi, jadi tahu kan <laughs> okay, okay, okay. jadi kan, stepnya memang udah dari awal salah btw oh, oh, iya. ya. jadi cuk, pakai skin uh, pakai skin uh, skincare, skincare tapi nggak ada facial wash kalau hmm. kamu pakai facial wash tapi nggak ada ya. untuk melembapkan iya, dan lain-lain gitu nggak ada apa nggak ada sunscreennya tapi sebenarnya ngomongin soal faedah uh -huh. dan juga anfaedahnya skincarenya sendiri hmm. kamu lebih percaya skincare ini banyakkan faedahnya atau anfaedahnya jadi dulu itu sebelum uh, sudah delapan step of skincare hmm. ya jadi aku tuh nggak pernah nggak sengaja nih di salah satu uh, sosmed okay. uh, itu nemu nih ada satu dokter kulit itu yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu ribet-ribet sampai delapan step skincare. Oke. Okay. Nah, yang penting itu adalah facial wash hmm. dan uh, moisturizer, hmm. sunscreen hmm. gitu. Uh, maksudnya kayak kalau sunscreen itu beliau pernah bilang ini ya uh, kayak sekitar 45 ke ke 50 SPF kayak okay, gitu. Kan okay. untuk 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 wilayah Indonesia yeah. Yang super terik matahari uang. ya. luar biasa mataharinya Bener-bener mm -hmm. segede itu yeah. ya. <laughs> <laughs> kalau tahu di depan kita tuh ada mm. ya gitu deh <laughs> pokoknya gede banget. Jadi <laughs> jangan pakai yang SPF 5 cuy. Enggak yeah, <laughs> iya. ada <laughs> Jadi, kan guna eh. Bentar-bentar di apply-apply mm. apply gitu kan. Itu mau berapa menit sekali di, rip, di mm -hmm. reply iya, lagi bener. gitu ya. Tapi memang uh, untuk faedahnya sendiri manfaatnya memang kan sebenarnya sebanyak itu kalau kita itu. udah tahu apalagi itu tadi kayak kak bilang tadi, hmm. kita udah mulai teredukasi, teredukasi gitu, kalau sekarang ya. kan banyak lah ya hmm. tempat atau juga uh, ya kayak sosial media yang hmm. memang memberikan informasi kita tentang uh, seperti apa sih sebenarnya uh, skincare ini benar-benar bisa bikin kulit kita tuh lebih hmm. bagus bener. gitu, lebih sehat gitu, tapi ada juga loh orang-orang yang merasa kayaknya nggak ada gunanya deh pakai skincare. Mungkin itu orang-orang yang hidupnya memang nggak pernah ada masalah kulit. Iya, mungkin dia terlalu lurus. Lurus. <laughs> itu saya percaya modal wajah bersihnya hanya air wudhu. Ya. Masya Allah. <laughs> ada dong. Tersalahkan dong sampai kita ini ya. Kayaknya -kaya kita nggak pakai air udu, ya. <laughs> <laughs> Tapi uh, sam sampai hari ini pun masih ada loh orang-orang yang enggak uh, kok nggak pakai skincare apa-apa gitu, mm -hmm. cuma pakai air wudhu. Percaya. Ya. Percaya. <laughs> Pengen, Jadi penjulit, balik ke percayaan sih? atau kamu aja yang mau berbagi tips iya. sama kita? Eh, tapi gitu? ada loh teman-teman yang bukan nggak mau sih, hmm. mungkin kayak udah deh kamu nggak akan cocok pakai skincare yang aku pakai, mungkin hmm. gitu. Biar, biar biar aku aja ini berat. Iya, ya gitu. biar aku aja yang tahu skincare ini mantuliti <laughs> gitu ya, jangan ada yang lain. Tapi gitu. ada nggak sih teman yang kayak gitu? Ada, 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 ada ya? yang. Aku tuh punya dan kayaknya. Mm, ingin kita ingin pengen ya <laughs> kayak gitu kan kayak apa sih yeah. kok nggak berbagi berbagi informasi beda kan sama kita kita bakal kita kan share di sini, kan di sini. Di kan sini ya hmm, kayak misalnya hmm. nih ada beberapa skincare kalau tika tuh tahapan skincarenya sesimpel itu sama kayak yang uh, sampai sekarang iya sampai sekarang cuman kayak ya skincarenya cuman eh uh, uh, pelembabnya moisturizernya mm -hmm. sunscreen lalu, lalu langsung makeup gitu berarti facial wash anak kemana mana ya? itu itu, itu nanti di akhir itu uh -uh. untuk ya double cleansing paling double kan. Iya. Uh -huh. Terus malam ya udah nggak pakai apa-apa lagi. bete hmm. paling moisturizer aja sebelum tidur. Coba Ses -simple ya. Sesimpel itu. Ini cemil, yeah. correct me if i'm wrong. <laughs> <Cimil. laughs> jadi kalau jadi kayak kalau delapan itu kalau aku nggak salah ya, 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 ya. Apa aja pertama tuh? itu um, kalau aku sih kan double cleansing double dulu ya. Double cleansing ya, ya. apa pakai cleansing balm gitu. Iya, terus, terus baru pakai yang facial wash-nya. Wash, terus uh, pakai toner. Uh, toner dulu nggak sih? Toner apa essence dulu ya. Toner, toner dulu, toner, toner essence, baru essence. Uh, terus, terus serum, serum baru uh, kayak untuk malamnya gitu, moisturizernya gitu ya terus baru sleep mask ah ada 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 yeah. sleep masknya makanya kita kan cimiu ya Iya yeah, pasti cimiu Iya, juga kalau cuy cuy di rumah uh, uh yang nonton kita merasa enggak enggak, ya, enggak, gitu mister, gitu ya Kan enggak, <laughs> <laughs> jadi <Gak ada> nih <laughs> Jadi boleh banget komen juga gitu ya. Boleh banget. Eh Raisa, boleh nih ChiMiu memang cimiu oh ya. gitu tapi ini sebenarnya gini gitu ya enggak kan masalah. Kalau FYI. Iya. Gitu cimiu <laughs> gitu ya. <laughs> jadi jadi memang uh, apa namanya kalau misalnya uh, karena karena udah aku sudah meninggalkan 8 meninggalkan, meninggalkan ya meninggalkan 8 step skincare itu semenjak uh, hamil. Nah. Oke. Okay, jadi okay. kan sebagai ibu baru ya, hmm. saya juga kayak agak ketakutan kalau ini 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 aman nggak karena kemarin ada kan retinol kan termasuk yang ya, digunakan iya. kan ya, ya, dan itu kan kabarnya tidak hmm. uh, dianjurkan tidak ramah hamil. untuk ibu hamil, ya, dan itu juga kita udah baca jadi kayaknya oke kita stop yang jadi kayak aku cari aman aku meninggalkan delapan hmm. si delapan step uh, skincare ini hmm. jadi cuman pakai itu uh, facial wash hmm. uh, terus kalau ada event-event yang misalnya hmm. atau segala macam itu pakai cleansing balm yang double cleansing ya okay. kan? Hmm. Jadi op, pertama double cleansing dulu facial wash bahkan aku nggak pakai toner ataupun essence, okay. jadi aku langsung ke moisturizer yeah. yang pastinya sudah berlabelkan uh, apa uh, ibu hamil friendly lah okay. gitu. Oke, jadi memang sebenarnya balik lagi ya sebenarnya kita sendiri yang harus cari tahu yeah. uh, skincare jenis apa yang seperti apa yang cocok untuk kita. Iya gitu. harus pikir it dong. Iya jadi balik lagi sebenarnya nggak semua skincare itu cocok untuk kita semua. Jelas. Nah jadi Tidak Mungkin bisa. masih ada juga kita menemukan uh, teman-teman yang merasa kok dia cocok ya kok aku uh, pakai yeah, ini malah nggak yeah, yeah, bagus. Tadi yeah. tapi katanya kok aku pakai itu kok aku pakai uh -huh. itu malah nggak bagus. Eh tapi pernah nggak sih ada di fase. Uh, uangnya tuh banyak habis karena tergiur dengan coba skincare ini ada keluar doa. coba coba, tapi malah malah beruntusan iya, malah, ada banget, malah ada hancur banget. gitu. Iya, karena memang kan kita uh, anaknya memang mudah ter ter uh, terbawa, iya, terbawa ya, ya? mudah <laughs> terbawa arus. Racuni ya, jadi tiba-tiba uh, Tasha Farasha uh, uh, approve nya uh, uh, ini iya, kita, kita harus approve. Beda kan kita perawatannya <lis> di rumah iya, di rumah bete kan kemana-mana benar Kaya, terus jadi... juga yang uh, dia tuh pakai moisturizer yang hmm. harganya mungkin berapa juta gitu hmm. ya dengan santai aja hmm. gitu Anda ya mungkin sanksir cuma Rp40.000. ribu puluh iya, gitu, ribu tuh ya? udah mahal banget ya yeah. <stituan> <t size> <coughs> <coughs> tapi memang ada tuh di masa-masa cewek-cewek pernah nggak ya merasakan hmm. hal itu ada tuh kayaknya apalagi masa-masa waktu covid dulu ya kayaknya hmm? orang lagi heboh hebohnya Uh, merawat diri oh, iya, kan? skincarean di rumah. Iya ada juga. Ke... Kamu Kofi ngapain sih waktu Lebih ke coffee dalgona <laughs> <laughs> ya iya. iya di masa saat, apa yeah. di, di masa saat kopi itu kan lebih ke heboh kopi, kok heboh ke skincare. Ada-ada ada juga oh, gitu. gitu. Karena kan orang nggak nggak ngapa-ngapain. Mm -hmm. Jadi ngonten nah banyak mm -hmm. banget itu konten-konten tentang skincare, mm -hmm. tentang permakeupan itu muncul ketika uh, apa tadi? Coffee. coffee. Nah, saat itu. itu juga ngide banget. ya nggak hmm. tahu ngapain, belajar dong. Cari tahu kalau pakai ini cocok nggak ya? Pakai ini bagus nggak ya? Gitu-gitu. Hmm. Nah, akhirnya coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, beruntusan, oh, iya. terus jerawat batu yang eh, iya, dong, aku benar -benar baru ingat benar -benar dong. Iya, benar iya, benar-benar. Ya, itu kan? 2021 apa iya, ya? Iya, 2020-an, an Kalau 2020 dilihat riwayat belanja online shop yang ada aplikasinya itu hmm. kayaknya iya bener bener, kan? gitu, bener, bener kan ya makanya skincare. mungkin cewek-cewek juga nih ada di masa itu atau mungkin udah duluan ya udah duluan, oh, udah ya, duluan teracuni daripada duluan kita, udah khatam daripada khatam, kita ya. ya soal skincare hmm. kan balik lagi kita kan cuma cimew, cimew ya di sini <laughs> ini kalau produser nggak tahu apa cimew ya, cari sendiri ya, ya. <laughs> jadi, ya. jadi hmm. memang uh, sebenarnya itu kalau dibilang faedah, mungkin buat kalian yang berhasil nih dapat, yeah. nah itu tuh super beruntung banget kalau misalnya kalian tuh bisa dapetin skincare yang akhirnya tuh uh, cocok di kulit kalian, yeah, yeah, nah yeah, yeah. sangat menjadi anfaedah katanya mm -hmm. kayak aku misalnya ini, yeah. karena aku kan tipe yang kayak buka aplikasi lucu ada esen hmm. apa sentellaannya apa iya, untuk check out iya, ya ya bener, kan? bener. beli ada pamnya agak beda dikit check iya, out terus gitu, kalau kan? yang bentuknya lucu uh -huh, uh -huh. itu beli mantang lucu lucu aja ya. pokoknya ya <laughs> terserah dia punya kaedah uh -huh, eh, atau enggak uh -huh, gitu pokoknya beli lucu. <laughs> lucu, jadi ya. jadi pas kayak aku tuh pas dipakai itu memang pada akhirnya beberapa yang dan aku tuh tipe orang yang Aku kurang suka beli something itu yang kecil-kecil. Hmm. Aku suka tuh yang langsung gede. Eh, apa? Hmm. Yang, yang gede yang, yang gede, besar gede, gitu. Size besar langsung ya? Iya. Dan, okay. dan, dan itu benar-benar terjadi di aku. Aku hmm. tuh memang suka ya itu yang gede-gede gitu hmm. botolnya. Jadi aku pernah beli satu skincare yang uh, tinggi gitu ya, kan? Ya. Hmm. Jadi dengan ukuran segini lagi terus juga lumayan lagi happening waktu itu di apa di sosmed gitu kan beli nyampe pak dan langsung wasalamualaikum. Apa <gak> yang cocok. terjadi? Iya. Mau dihibahi juga berat hati. Iya, gitu benar, kan? belinya Baru dua juga. Kali pakai, iya, benar-benar Dengan harganya mungkin buat aku nggak nggak terlalu murah sih hmm. menurut aku ya. Jadi, hmm. jadi waktu itu akhirnya adalah setelah aku pajang dulu nih. Yeah. Kayak, pajang sebulan dua bulan Masih adik aja. <laughs> adik aja. eh tapi mungkin uh, apa ya kalian juga termasuk hmm. yang gimana sih yang kalau beli skincare itu yang travel size dulu atau hmm. memang kayak Reza ya, ya, nih yang memang udah langsung gede gede bener. aja bener. nih gitu kalau aku sangat bukan tipe travel size hmm. everything aku tipe suka tapi yang mungkin ini kalau kamu gimana tika mungkin ini sekarang bisa jadi tips juga nih hmm. trik juga untuk Reza hmm. yang hmm. uh, tadinya sering beli yang botol besar langsung hmm. tapi ternyata nggak cocok mungkin boleh deh sekarang tuh nyoba nyoba gitu nggak sih permasalahannya adalah aku memang gak mau tuh Kayak, entah kenapa aku entah ada apa dengan diriku dengan si travel size ini mungkin oh, okay. karena aku terlalu big yeah. ya aku tidak suka dengan something mini. tidak boleh tidak boleh ya tidak boleh ya itu body aku kurang, aku kurang aku kurang aku kurang suka ya something mini kalau hmm. gitu entah, entah kenapa entah mungkin jadi mudah hilang di pandangan mata kali ya Nah kalau tika justru kebalikannya memang oh, suka beli yang mini dulu oh, mini gitu. dulu jadi tahu nih ketika oh ini kayaknya dua tiga kali pakai cocok mm. oke okay, baru kita mm -hmm. uh, beli yang serius gitu, uh. oke ini diseriusin deh, jadi makanya mantannya banyak, oh eh, yeah! mantan skincarenya, mm -hmm. ya udah coba Baiklah. skincare ini sama skincare ini gak cocok ganti lagi uh, gitu, jadi jadi memang harus rajin itu cuman gini waktu itu kan sempat yang memang lagi happening banyak banget skincare yang keluar hmm. gitu kan bentar-bentar tiap bulan keluar yeah, produk iya, bener, baru bener, bener, memang kayaknya para owner skincare yeah. gede-gede banget <laughs> gitu kan itu tuh kayak diserang banget sama produk-produk yeah. skincare yang yeah. yang ini lokal loh hmm. tapi lokal udah kualitasnya udah bagus oh, banget tapi, juga ta -tapi gitu tapi aku, aku, aku akuin ya uh, sekarang itu banyak produk skincare lokal tuh ya memang udah best gitu, iya, udah cukup-cukup bagus hmm, banget hmm, sih sebenarnya. Hmm, hmm. Cuman sekarang tinggal kitanya ini kita bisa nggak untuk memilih dia cocok atau enggak untuk kulit kita okay. gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk Faedah atau anfaedah lebih ke Faedah lah ya berarti faedah ya. dong. Karena hmm. ada loh sayang memang uh, udah dia ini bisa dibilang uh, influencer hmm. uh, lebih ke Beauty enthusiast gitu mm -hmm. ya, yang memang harus nyobain berbagai macam produk. Tapi mm -hmm. uh, efek sampingnya adalah memang wajahnya tuh mm -hmm. gak bisa mulus sama sekali. Jadi memang kayak jerawat mm -hmm. satu satu wajah oh, gitu. Oh nah, hmm. tapi pas ya orangnya. ada-ada ya, kita follow dan Kita follow, bisik ya. Bisik aja, bisik aja, bisik <laughs> Jadi aja. itu gara-gara dia nyobain produk ini, produk mm -hmm. itu, produk ini. Nah, terus uh, dihujat juga kan? Jadi kayak oh, gitu. di, di apa sih? Kayak dibully tuh gimana sih influencer bagian uh, urusannya untuk uh, beauty enthusiast tapi mukanya juga nggak bersih, nggak bagus, nggak cantik gitu netizen, netizen ini nih memang ya julid banget ya dia sampai bilang, dia sampai jawab aku tuh kayak gini demi kalian gitu ya, demi bisa mereview satu produk hmm. untuk supaya kita tahu oh ternyata ini kandungannya ini, bagus karena ini gitu, hmm. gitu dan dan nah, di, di dia mungkin hmm. beberapa skincare itu menjadi anfaedah gitu, hmm. karena mungkin kondisi wajahnya gitu, hmm. jadi berbicara soal faedah dan Anfaedah itu balik lagi ke penerimaan di tubuh kita tuh di wajah bener, kita bener, ya, bener-bener, gitu. karena enggak semua orang punya kondisi tubuh yang sama yeah, ya Ini kan beda-beda, yeah. jadi hmm. jadi memang harus super picky banget lah yeah. kalian dalam memilih skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kalian apakah itu normal, hmm. apa normal, hmm. oily ataupun juga dry, kering iya. gitu. Dan kamu termasuk yang uh, pakai skincare uh, lokal atau yang inilah ya, hmm. drugstore gitu-gitu hmm. atau yang ke dokter. Nah, nah. ini aku baru banget mau baru mau cerita nih. Hmm. Jadi awal aku mulai mengenal skincare kan uh, awal-awal kuliah ya. Iya. Nah, itu aku langsung ke klinik. Okay. Dia, dia dia udah udah cukup Uh, terkenal lah hmm. si klinik ini, dia udah cukup suhu lah kalau kita hmm. bilang klinik kecantikan ini. Okay. dan uh, cocok memang, cocok. Okay. cocok, cocok. terus aku stop dan cocok kok di stop sih. kan kita kan tergiur dengan sosial media ini, jadi, jadi aku tuh udah, udah cocok, apa hmm. uh, facial treatmentnya oke okay okay banget, senang. terus hmm. krim-krimnya juga oke, okay. Facial facialnya juga oke, okay. tapi karena kita adalah tidak menah, tidak mampu menahan godaan-godaan dari uh, para para skincare yang iya, munculan iya, iya, uh. seperti kacang goreng yang banyak-banyak banget. kita kayak yang ah, mungkin ya kita nggak beli iya, ya. Iya, iya. Kita iya. kerja untuk apa? <laughs> ya tentu untuk skincare <laughs> dong. Ya, jadi, jadi uh, aku akhirnya belilah si skincare hmm. ini dan ternyata memang Aku melewati proses kayaknya udah mulai agak kering, terus yang terkupas yang agak beruntusan, dan sampai pada akhirnya aku uh, balik lagi nih ke klinik ini, okay. gitu. Aku treatment lagi, hmm. setelah treatment lagi, stop lagi aku beli skin, uh. kan? jadi kayak aku tuh bolak-balik gitu loh, hmm. jadi kayak tapi aku tidak pernah berganti klinik. nah okay. aku berganti skincare, tapi aku tidak pernah berganti klinik. klinik jadi gitu. aku masih di klinik yang sama. bahkan sampai sekarang aku masih di klinik yang sama. cuman sekarang memang aku karena tipenya agak ya, tip, hmm. jadi karena baru masih di fase menyusui juga ya. Hmm. jadi aku tidak mau. ya aku sekarang ini aku hanya menggunakan facial wash dan uh, apa kalau lagi ada event aku cleansing balm double yeah, cleansing yeah, gitu yeah. facial wash terus mm. aku juga pakai um, apa tuh namanya ya serum mm. serum tapi dia memang uh, vegan mm. vegan dan terus juga ini itu uh, pakai semacam uh, moisturizer mm. vegan juga mm. dan pakai si sunscreen tapi gitu. kalau uh, moisturizer dan juga skincare skincare yang vegan itu vegan hmm. itu ngaruh nggak sih sebenarnya uh, dibandingkan uh, skincare yang kandungannya itu memang punya bahan aktif yang uh, hits banget gitu kayak nah, di semua skincare bahan aktifnya ada. sama gitu mm -hmm. kalau aku sih kalau di aku uh, karena aku memang anaknya lebih parno daripada apapun jadi kayaknya aku nggak <laughs> mendingin lagi masalah kandungan itu yang penting okay. aku sudah ikutin stepnya dan oh. aku rasa bahwa si uh, produk ini tuh ini tuh aman untuk aku yang dalam okay. kondisi menyusui. Gitu. Oh, Oke okay. setuju sih kalau itu hmm. memang karena memang uh, tricky banget ya untuk yeah. ibu menyusui harus hmm. benar-benar milih uh, skincare. Hmm. Tapi sebenarnya kita, hmm. uh, kita yang kita yang cowok ini juga memang harus tricky milih. Kenapa hmm. harus kenali dulu sebenarnya jenis kulit kita benar kan? banget kayak tadi uh, reza udah udah sebutin juga kan ada yang normal skin mm -hmm. ada yang oily skin mm -hmm. terus ada yang dry skin juga yeah. nah kita termasuk yang mana nah yang salahnya dari kita sama ini mungkin suka uh, mendiagnosa sendiri Iya. Ya, jadi oh kayaknya aku berminyak nih gitu Akhirnya ya tapi aku masih mendiagnosa sendiri Iya, nggak bisa itu. ternyata oh, nah, pernah konsul Iya, gitu? jadi tuh tika juga pernah konsul ke salah satu klinik kecantikan ternyata memang kan kita tuh ada alatnya ya kayak gua itu ya uh -huh. yang dimasukin ke dalam itu wajah kita uh -huh. di situ kita baru tahu kalau jenis uh, kulit kita tuh normal oily atau dry gitu, oh, gitu ya? iya dan ternyata selama ini hasil dari uh, penilaianku sendiri hmm. uh, kulitku kan berminyak gitu ya, Terus, hmm. oh ini berminyak parah nih pokoknya kalau ada uh, pabrik minyak pasti nyari aku karena oh. memang kalau udah siang akan mengeluarkan minyak <tuk> yang banyak uh -huh. gitu kan, jadi uh, akhirnya aku coba ke klinik dan ternyata aku dry skin, iya aku sih kalau aku sih kalau aku hmm. aku ngeliatnya dry hmm. kalau di tika, tapi Aku tuh karena aku nggak pernah nggak pernah ngalamin, aku nggak pernah ikut ternyata, itu gak ternyata ternyata Kenapa aku merasa oily mm -hmm. dan ternyata kenapa selama ini kok kayaknya aku banyak, -banyak karena itu salah uh, step skincare. Salah step aku skincare. nge skip moisturizer. Oh, yang kamu jelaskan, iya, karena kayak, aku ngerasa gini. Ini, ini minyaknya juga. kan banyak. Mm -hmm. Kalau aku pakai moisturizer lagi, pasti mm -hmm. akan semakin berminyak, oh, semakin basah gitu. Anda menduga-duga, benar. Jadi, yeah. uh, atas uh, perkiraanku sendiri <laughs> tanpa belajar <laughs> dan cari tahu gitu, dan mm. ini ternyata kesalahan kita. gitu. Tapi kalau aku boleh. sih uh, lebih setuju sih ya, ketika mm. uh, biar aku kan udah, udah pernah coba ke klinik terus kayak skincarean sendiri. Mm. Kalau aku sih menyarankan coba deh kontrol ke dokter kulit Ia, tubuh, iya, kayak bener. gitu. Jadi Karena jangan langsung sembarangan nyobain skincare yang iya, macam-macam juga kan. Uh, pri sendiri, Ia, gitu iya, atau mendiagnosa sendiri gitu ya. Tapi aku suka soal yang apa oily <laughs> itu, iya. normal, normal to dry, dry. itu mm. uh, aku mm. belum uh. pernah kon apa cobain yang oh. itu oh. Mm -hmm. tapi sebenarnya bisa sih. Mungkin mungkin kalau kitanya sendiri udah paham perbedaannya seperti apa, ya mungkin bisa menduga sendiri gitu uh. ya. Dan gini loh, kayak kondisi kulit itu kan bisa berubah-ubah ya. Hmm. Nah, kayaknya sih, seingat aku dulu nih awal awal aku skincare itu kan masih dalam kondisi normal. Kalau sekarang nih aku merasa aku tuh udah ke normal tuh dry, gitu. Aku merasanya gitu. Jadi balik lagi kita sendiri sebenarnya yang tahu kondisi kulit kita seperti apa sebelum kita memang harus cari tahu dulu kondisinya kita nih tipe jenis, tipe jenis, tipe jenis, ya jenis kulit seperti apa gitu. Karena kita tidak boleh segede bum gede bum itu, gitu. Iya bener gitu. Untuk memilih skincare sama kayak milih jodoh btw, ya. Kini gak, pilih gak, kini Cuman, jadi cuman aja. iya <laughs> jadi memang harus kayak uh, kayaknya ini nggak bisa deh coba mm. dulu deh sama yang ini gitu oh, ternyata setelah dijalani Jalan. sama skincare ini nggak bisa <laughs> kenapa sih kita <laughs> kenapa kita <sih>? kayak <laughs> lagi curhat gitu. ngomongin bersama <laughs> itu nggak bisa. nggak bisa. Feel skip. Kita nggak gitu. bisa. Kita baru 2 bulan jalan tapi kecocokan ketidakcocokan itu udah kelihatan jelas gitu ya. Kitain gitu apa aja. Ya teman kita di 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 boikot gitu ya. netizen ya. <laughs> jadi yeah. hmm. Jadi gitu kan. Jadi yeah. menurut kita kalau menurut aku skincare itu faedah apalagi seiring yeah. bertambahnya usia. Benar, Tuh. benar, benar. Uh. Yang pasti bukan kita karena kita uh, masih tetap di 20. Uh. Ah. tiga uh. deh ya. Uh. salah ya. Tetap menolak Tuhan. 19 tapi kemarin kan, gimana? Sekarang murni peliling. 19 tambah 19. <guluh 3 lapar> <tuk> ya ya. <tuk> ya. 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 Allah, tiga puluh Ya Tuhan. bukan Masya tapi... bukan. bukan kita. Kita bukan lagi bicarain kita, kok. Iya, iya. Tapi yang penting adalah, itu kan, apa umur istis enam belas, iya. Asik! yang penting skincare tetap Tot -tot. yang dua dua juta lah ya minimal. <laughs> eh tapi sekarang, walaupun kita mau ngomongin soal harga iya, ya iya, harga iya. dari skincare, skincare yang udah banyak banget sekarang beredar, oh, bahkan sekarang banyak juga skincare skincare lokal yang seperti kita bahas tadi atau yang harganya lebih murah, tapi khasiatnya tuh nggak kalah dibanding yang iya, harganya iya, iya, juga iya. udah jutaan. makanya gitu. itu kan kayak harus benar benar tricky ya pilih. Iya. Aku kalau aku dulu tuh dari delapan skincare itu aku yeah. mix. Ada yang dari luar, ada yang dari hmm. uh, dalam juga. Hmm. Jadi aku nggak pakai misalnya ada kan yang satu paket yeah, itu yeah, semua nah, dengan aku. brand yang sama. Yeah, iya, gitu. dan dan aku tidak pernah melakukan itu kecuali itu punya yang dokter yang kayak aku klinika okay. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya aku yang beli sendiri based on social media, aku kayak coba cari sendiri, belajar hmm. sendiri ini ini boleh di, uh, boleh dikabungin dengan apa ini hmm. yang nggak boleh oh. dengan apa jangan kan misalnya kan itu, Seniat kan itu ya, harus ibu, dong ibu, ibu ya. karena kan kalau tidak ini cuma satu <laughs> ya iya, kan Jadi, tapi tapi kalau mau campur campur kayak gitu kan kita punya kiblatnya ya hmm. kalau kamu siapa kalau saya tuh Suhai Salim, ya. Suhai Salim ya ya itu kan memang uh, oh beliau yang satu itu hmm. gitu skincarenya tuh kayak dari untuk satu mukanya hmm. itu uh, tahapan skincarenya bisa dari 10 brand yang berbeda. Aku tapi aku nggak ingat sih aku ke siapa cuman hmm. kayaknya aku based on Based on true story baca aja ya? lah oh, gitu baca okay. aja karena Karena kan anaknya ya mau baca uh, karena udah keluar uang banyak tuh yeah, iya benar-benar <laughs> benar tapi ini, ini juga masih jadi rugi. misteri ya kenapa yeah. perempuan hmm. itu lebih mau keluar uang untuk beli skincare hmm. ketimbang beli yang lain gitu ya yeah, yeah, daripada simbol. jajan mungkin ya jajan masih mau sih tapi kau beli kopi masih mau oh, dong mau ya, masih mau dong maus, tapi maus. tapi, maus. tapi kalau perempuan, pasti ada uh, dana ekstra hmm. yang memang disimpan banget hmm. untuk bisa beli skincare eh uh, yang diincar. Kalaupun enggak bisa disapa diselipin dari Bu suami. Diselipin, diselipin. Uh, ini belanja bulan ini cukup ya. Nah, cukup udah ya itu kenyang-kenyang kita... kenyang, makan gitu ya. Karena ternyata kerjaan putus <laughs> kayak gitu. Kan. <laughs> Jadi kalau tiba-tiba udah lapar tengah malam, kasih minum tuh tonner. Esens, enggak minum. Iya, minum kenyang. ya biar kenyang tapi, gitu. Tapi tapi ya aku pernah pernah ada di fase juga yang Uh, beli skincare kan kayak yang tadi beli kan aku yang gede-gede yeah, yeah, ya. Yeah. Mm. Kan harganya lumayan-lumayan tuh. Mm, mm. Jadi eh uh, apa uh, begitu enggak cocok, mm. aku tidak ada waktu itu ya karena mm. lagi istilahnya apa ya, maruk ya. Mm. Lagi atau maruk. Lagi ya. di atas angin ya BTW ah, ya. Lagi <laughs> lagi apa? Ya, lagi ter lagi tergila-gila yeah, yeah, si skincare yeah. ini aku tidak merasa bahwa Mm, udah saya stop deh. lah, gak usah dulu lah, hmm. lah. Kita, gak usah lah enggak, enggak ada, cepat yang lain Tidak ada rasa bersalah <laughs> Karena di dalam Karena seperti itulah wanita <laughs> kepada skincare ya, yeah, benar, gitu bener. kan Tapi pada akhirnya baru stop setelah hamil itu Baru oh, benar-benar bisa menahan itu Itu, itu. baru taubat ya, Obat. baru taubat. kayak, memang ada kondisi yang kita nggak boleh memaksakan sesuatu yeah. kan karena mm. melihat hal ini 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 yeah, ini gitu. yeah, jadi ya udah yeah. yang aman aman aja lah mm. gitu kan oke okay. setuju sih kalau itu mm. memang nggak uh, bisa sembarangan mm. gitu nah tapi kalau ngomongin soal uh, skincare juga nih ya mm. balik lagi ke skincare tahap tahapan skincare gitu kalau menurut Reza tuh untuk remaja yang baru banget mulai kayak kita dulu mm. baru mulai di SMP ya kayaknya Kalau Reza kuliah baru kuliah. serius ya aku SMP udah gatel ya udah <laughs> pake. skincare tapi aku, aku juga udah pakai uh, facial dari iya iya benar. Nah cuma-cuman itu itu aja. Tapi kalau sekarang kan kayaknya anak-anak SMP juga udah tahu nih skincare uh, oh, iya, iya. itu apa aja hmm. tahapnya hmm. apa aja. Tapi sebenarnya untuk uh, dasarnya apa sih yang, yang boleh dan uh, bagus untuk remaja. Kalau yang setahu Raisa nih, sepengalaman Raisa menjadi hmm. seorang remaja dan skincarean. Ehm, skincarean ini cimew ya. Cimeweh. Ya. Balik lagi cimeweh. <laughs> Jadi kalau misalnya uh, soal skincare itu menurut aku ya kalau dari aku sendiri sih, aku merasa agak uh, gini loh. Untungnya kita nggak di fase nyobain banyak-banyak skincare. Aku hmm. percaya sih sama omongan. Uh, mamaku gitu hmm. soal jangan banyak pakai ikan kita kan lu kan zaman zaman kan sedang mencari jati diri yeah, ya, ampun, kita kayak happy gitu kan kalau udah mulai pakai deodoran yeah. udah mulai pakai parfum parfuman lipstick lip, lip gloss lip gloss alis lip apa yeah, 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 segala macam yeah. tapi kan kita di fase dilarang dan zaman kita kan bukan zaman yang kayak sekarang apapun informasi mudah diakses ya yeah, yeah, sama anak-anak yeah, yeah. mm -hmm. zaman sekarang jadi aku sebenarnya aku merasa aku beruntung aku hmm. pernah ada di fase itu jadi aku cuma pakai facial wash itu iya, aja ya iya jadi okay. jadi jadi kayak ya masih aku lebih setuju sih kalau kalau uh, remaja kalo aku, kayak ponakan aku kan aku juga bilang kak, pakai ini aja karena menurut aku tuh yang penting itu aku setuju sama si dokter yang aku pernah lihat di sosmed ya karena dia membuktikan dengan usia dia yang udah 50 an dia masih okay. iya dia tuh kayak masih ketarik super tanpa operasi gitu oh, iya, iya gitu dan dan dia cuman uh, selain dari olahraga dan jaga pola makan hmm. yang aku sangat melakukan itu oh wow ah, terbukti terlihat Bo. kelihatan <laughs> banget ya bohong ya <laughs> <laughs> jadi 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 uh, kalau untuk skincare ya itu adalah uh, kok aku tuh yang pertama uh, facial wash hmm. ya hmm. facial wash kalau misalnya lagi ada kegiatan yang memang mengharuskan tapi kalau SMP kan apa sih kegiatan uh, paling nari ya iya, kalau, nari. Iya. Oh, kalau misalnya nari bu, nah itu bolehlah pinjem cleansing balmnya mama mama <laughs> ya nggak usah deh pinter pinteran cari sendiri <laughs> gitu ya hmm. mama, 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 sini tapi ya, tapi gitu. lagian kan juga udah banyak juga sih pilihan skincare untuk uh, kulit remaja ada hmm. juga itu oh, mereka ya. udah udah bikin nah, uh, kan aku, klasifikasinya oh, gitu. gitu ya karena hmm. aku tidak tidak mungkin kalau kita aduh, udah nggak di aja ya jadi yeah. nah. kayak, tahu, jadi kayak kalau produk-produk untuk remaja skip Skip, skip <laughs> gitu ya. Kita tuh kita udah, udah anti aging. Iya, ya, gitu. nyarinya tuh udah, udah anti, -aging anti aging gitu, bukan lagi untuk Ia. melembabkan, Ia. sekedar melembabkan. Tidak, gitu. tidak, gitu. tidak gitu. hanya sekedar sekadar tapi oh, iya. tidak, tidak. 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 anti tua. <laughs> gimana bu? Tanpa vila, tanpa <laughs> operasi. Tanpa vila dan operasi tapi berharap muda terus mudah ya. Patokannya adalah Sofiela Cuba dan Ulan Guritno apa ya dua orang itu kalau aku tuh kalau udah mereka fix sih mereka tuh tu, formalin itu diminum <laughs> memang diminum aku juga jadi pusing kok bisa se mau sarapan mau makan malam mau apapun minumnya formalin saya <laughs> deh canda-canda bercanda bercanda ya terus ah itu kan olahraga ya mereka ya yeah, balik lagi skincare kan, ini iya itu iya walaupun katanya enggak kok cuma yoga ya ya gitu lah eh tapi skincare ini balik yeah, lagi menjadi salah satu faktor pembantu lah istilahnya hmm. yang me yang membantu langkah-langkah me uh, lain yang sudah kita ambil seperti olahraga eat hmm. uh, clean misalnya gitu-gitu kan pemilihan eh, clean sekali ya eh tadi kita makan <laughs> <laughs> luar biasa ya roti yang isinya coklat semua itu ya dan keju <laughs> dan ya dan lebak lemaknya ya a, man, mana ada di tas lagi ya belum lagi yang diminum avokado avokado coklat muka, dan juga kopi lagi ya, ya. terus ngarep kayak muka ulan mukanya ulang balik lagi olahraga itu sangat makanan, menentukan dan makanan juga. benar benar tadi kan sempat keskip nih ya kalau yang adik-adik SMP itu pakai apa aja tuh skincarenya itu kalau menurut aku ya kalau menurut aku based on my experience itu hmm. dari pengalaman aku itu kalau uh, better pakai uh, facial wash, moisturizer dan sunscreen aja cukup segitu, cukup, segitu ya aja. segitu aja inget ya facial wash, moisturizer, sunscreen yeah. terus kalau lagi ada kayak lomba nari yeah. kayak yeah. apa baru tuh pinjam cleansing balm mama yeah, double cleansing yeah, setuju setuju kalo nah kalau pengen uh, mungkin bibir agak lebih berwarna ya jangan yang menor juga gitu ya hmm. jangan kayak tante eh, kamu ya. pakai lipstik umur berapa sih uh, yang benar-benar pakai lipstick itu kuliah oh, ya. sama bener, kuliah sama, sama. nah jadi mungkin sebenarnya nggak uh, ada nggak ada yang salah dari pilihan kita dulu atau yeah. uh, aturan dari orang tua yang mengharuskan kita tuh makeupnya nanti deh kalau udah kuliah hmm, gitu hmm, karena ternyata itu ngaruh jadi ada yang mungkin udah duluan keriput, ada yang duluan uh, bibirnya tuh nggak sehat karena memang dari kecil itu udah kena dengan ya bahan-bahan kimia iya, yang ada iya. di lipstick nah, iya bener, bener, bener. makanya aku cukup merasa bersyukur hmm, dengan larangan-larangan orang tua iya, bener, kerasa nggak sih? Banyak larangan orang tua tuh kalau diikuti emang bener gitu. Iya, dan ngaruh gitu uh, ke kita sekarang gitu ya. Kan Jadi mereka udah senior ya. Iya benar. Karena memang kalau istilahnya <laughs> kaleh kupio, heeh <laughs> ya. ya bener. Kan, gitu, iya benar kan enggak iya, salah gitu kan. Kalau orang tua kupio, tuh misalnya bener. kenapa sih emang nggak boleh? Kenapa nggak boleh gitu pasti kaleh kupio, gitu. Jadi intinya sudah udah duluan mama yang ada di situ. Iya, gitu. Hmm. Makanya tahu untuk melarang kamu jangan ini dan jangan itu, gitu. Tuh, dengar kata mama, hmm. batat kali kan. <laughs> <laughs> Tapi memang uh, kalau pembahasan skincare ini kayaknya hmm. bukan hanya untuk uh, apa ya, teman-teman kita yang seumuran hmm. mungkin atau yang umurnya udah di atas 30 gitu atau yang uh, harus yang udah dewasa lah ya. Hmm. Tapi remaja bahkan mungkin anak-anak uh, sekarang udah pada ngerti kayak yang kita bahas tadi mm -hmm. sa, jadi udah pada tahu uh, skincare itu tahapnya akan ini 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 dan hanya saja mereka tuh mungkin butuh di apa ya dibimbing gitu untuk memilih skincare yang uh, sesuai kalau tadi menurut Raisa kan uh, setidaknya stepnya tuh cukup tiga lah ya iya. facial wash, uh, moisturizer dan sunscreen, sunscreen gitu. Tapi sunscreen. itu balik lagi produknya itu dipilih yang memang uh, friendly lah sama kulit remaja gitu. pasti kan setiap skincare skincare itu kan sudah dilabelkan dia ini untuk untuk usia berapa usia iya, berapa iya. usia berapa kan. Iya, Jadi iya. kalian memang bisa lebih mudah karena kayaknya dulu ya di zaman kita menurut aku belum ada skincare yang menurut aku ya belum belum ada skincare yang di labelin untuk 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 bisa berapa gitu. Cimiu ya, cimiu ini cimiu ya. Cimiu ya, cimiu. Ya. cimiu. 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 Jadi uh, kayaknya dulu kita memang kayak yang kita bilang di awal kalau pengen pakai skincare ya punya mama gitu, punya orang tua Paling-paling gitu. paling banter juga mungkin ini bisa di apa ya yang skin kan dari huruf depannya ya? Iya, iya kan. Iya, itu itu yang memang e, kayaknya umurnya juga udah lama dan memang e -e. biasanya diperuntukkan di untuk e, anak remaja ya. E, bisa karena mungkin karena waktu itu lebih lihat kepada iklan ya. Oh. Karena kan yang iklan kan anak-anak masih, ya. Ya, e, nah ini bisa nih. Iya kan benar benar, situ, benar. Kan kayaknya masih TV sekali zaman karena dulu. Kekuatan iklan di TV mm -hmm. itu memang luar biasa mm -hmm. saat itu. Yeah. Kalau sekarang kan kita cukup scroll aja uhum. gitu kira-kira uh, uh, artis-artis muda remaja uhum. itu pakainya apa uhum. gitu karena kan sekarang udah banyak konten-konten uh, get ready with me uh, gitu apa, ya and ready with me yeah. iya ready and <laughs> ready gimana iya <me? laughs> <Yeah, laughs> jadi intinya adalah uh, pakai skincare itu banyak manfaatnya uh -huh. asalkan kita mampu memilih pinter-pinter lah ya uh. memilih uh, sesuai dengan jenis Kulit, kulit kita. gitu, dan juga jangan lupa, selain sesuai dengan jenis kulit, tapi juga harus disesuaikan dengan uh, usianya Usia. dan kantong. Oke ya supaya faedahnya terasa, dan faedahnya juga nggak dapet nah, ke kita, ya. Banget. Nah, seru banget, kita uh. pasti uh, akan banyak membahas lagi tentang cewek-cewek mm. di cerita wanita ini. Mm, Bener banget, ciwi -ciwi. Boleh banget komen di bawah. Kira-kira mm -hmm. kalian pengen kita bahas apa? Mm -hmm. ya di episode-episode selanjutnya, iya. Uh, semangat ya, jadi ya hmm. buat yang ingin mem memulai skincare yeah. atau ingin stop skincare sementara, pilihan tetap ada di kamu. Di kamu ya. Oke kalau gitu kita berdua langsung pamit. Bye! bye, bye.